Halo kofren, yuk kita bahas soal matematika. Kita mulai dari soalnya, ya. Bilangan prima antara 10 dan 30 adalah titik-titik-titik. Wah, gimana ya caranya? Kita ketahui bersama, bilangan prima adalah bilangan yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan bilangan itu sendiri. Wah, terus gimana ya cara menentukan bilangan prima itu? Pertama-tama kita tulis angka yang berada di antara 10 dan 30 ya. Yaitu ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Nah, untuk menentukan bilangan prima ada sebuah Fakta yang menarik yaitu pada bilangan prima, rata-rata adalah bilangan ganjil. Hanya satu bilangan genap yang merupakan bilangan prima yaitu adalah angka 2 dan sisanya adalah kebanyakan bilangan ganjil. Kenapa seperti itu ya? Karena bilangan genap pasti memiliki faktor yaitu 2. Nah, faktor 2 itu bukanlah termasuk dari faktor yang memenuhi syarat bilangan prima ya. Maka bilangan tersebut pasti bukan bilangan prima. Maka di sini kita coret ya yang merupakan bilangan genap. Di sini 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 dan 28 kita coret. Selanjutnya kita cari bilangan yang dapat habis dibagi dengan 3 karena jika dapat habis dibagi bilangan 3 maka 3 itu termasuk dari faktornya ya. Maka tidak akan memenuhi syarat bilangan prima itu. Kita lihat dari 11, 11 bisa dibagi 3? Tidak ya. 13 tidak bisa juga dibagi dengan 3. 15 bisa. Yaitu 5. 19 tidak bisa. 23 tidak bisa. 25 tidak bisa.

25 ini bisa ya dibagi dengan 5 maka 25 di sini habis ya dibagi dengan 5 dan 5 bukanlah merupakan faktor yang memenuhi syarat bilangan prima maka 25 itu bukanlah bilangan prima jadi kita coret kemudian 29 faktornya adalah 1 dan 29 ya 29 tidak bisa lagi dibagi dengan apapun maka dapat kita simpulkan bilangan primanya adalah 11, 13, 17, 19, 23, 29. Kita lihat pada pilihan jawabannya yang D di sini ada 15 maka salah, yang C di sini juga ada 15 maka salah. Di sini B itu 11, 13, 17, 19, 23, 29 sama ya dengan yang kita cari tadi. Maka pilihan jawaban yang benar adalah yang B. Yeay, kita sudah menemukan jawabannya. Gimana? Mudah bukan? Tetap terus semangat belajarnya ya. Sampai jumpa di soal selanjutnya.